Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Grandpa. Yes, apa kabar kalian semuanya? Para subreker aku dimanapun kalian berada. Yang pasti kita masih dalam bulan suci Ramadan semuanya. Betul sekali. Semoga puasa kali ini berjalan lancar dan semangat. Ayo, masih awal nih. Pasti masih semangat ya kan? Benar banget. Jadi hari ini sambil menemani puasa kalian semuanya, kita akan reaksiin lagi Onyo di konser Veteran 17 kemarin. Betul sekali. Kali ini yang bakalan kita reaksiin itu katanya Onyo tampil dengan art painting dance gitu. Kayak gimana, wey? Ini udah banyak banget sih BXB yang minta juga kita buat ngereaksiin ini. Tapi seperti biasa ya, janji kita kemarin kita bakal urut nih everyday ini sampai habis. Iya, dari awal penampilan Onyo sampai selesai penampilannya yang diposting sama MNC TV. Nah, dan judul yang MNCTV-kasi untuk penampilan Onyo itu kemarin keren abis, art painting dance dari Veteran 17 MNCTV. Yes, ini gak kebayang nih. Gak kebayang art nih, lagu apa yang, mengiringi dance art painting-nya. Aku juga penasaran pengen ngeliat dance art-nya Onyo seperti apa. Betul sekali. Biasanya kan dia ngedance yang ya, dance kayak gerakan gitu ya. Kalau art painting tuh power biasanya, kalau ini kan ada art-nya gitu kan, lebih ke art-nya yang dicari gitu kan. Betul sekali. Penasaran banget, langsung aja kita tontonin Onyo dengan art painting-nya ya. Betul, tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya yang belum subrek channel ini, silakan pencet tombol subreknya. Yang masih merah harus padamkan itu tanda merahnya yang udah diam aja. Stop. Diam, nonton aja nonton. Langsung aja kita tontonin penampilan art painting dance dari Onyo. Veteran 17. Seperti biasa, buffer in dulu ya. Veteran 17. Okay. Alright. Wush. Wow. Kok beda banget sumpah jadi ya. Okay. Penampilan Onyo powernya, dance-nya tuh memang bukan yang biasa-biasa ya itu. Aku suka banget full effort gitu loh. Iya, suka banget Onyo penampilannya kayak gini yang natural gitu kan. Bener. Yang rambutnya biasa enggak dia papain. Rambutnya natural, no styling gitu ya kan. Kelihatan tuh remaja-remaja yang keren gitu. Betul. Suka banget ngelihatnya. Asik. Aku enggak tahu sih ini lagu apa. Nah. Jujur nih, aku belum pernah dengar ini lagu apa, jadi aku masih raba-raba. Yeah. Tapi tadi Onyo nyanyinya udah ada riff and run-nya di awal. Ternyata diiringin sama suaranya Onyo sendiri di sini. Betul. Aku bayangin cuma instrumen doang, tapi ternyata Onyo nyanyi di sini biarpun rekaman ya. Yes. Ajarkan aku. Lagu siapa ini ajarkan aku ya? Tadi ada cuma baca tapi enggak sempat baca. Iya. Karena gua fokus ke Onyo-nya. Yang tahu lagu ini lagu siapa tolong kasih tahu, mohon maaf banget kalau kita karena sekarang udah enggak terlalu ngikutin kita lagi. Kita kudet banget gitu ya. Iya, lagu-lagu apa? Tapi sini Onyo nyanyinya enak banget. Ini nadanya masih deep banget, masih rendah banget nada-nadanya. Tapi suaranya masih kedengeran semua. Iya. Oh, nyebur kaki. Oh. Sepatu, Besti. Oh my gosh. Alamak. Oh my gosh. Kita nih bingung nih, fokus kemana nih? Dance apa suaranya Onyo nih? Oh. Soalnya dari kemarin ya bikin, bukan dari kemarin sih, dari awal memang. Dari awal tuh selalu bikin selalu sesuatu, bikin sesuatu yang bikin kita fokusnya fokus. Tuh macem-macem gitu ya kan. Oh lagu ini. Oh iya, tahu. Ya. Ya, tahu. Ajarkan aku.
Nah iya. Onyo sering nih kayaknya yang nyanyi lagu ini. Iya kan? Yes. Mohon maaf, kita nggak tahu awalnya. Nggak tahu awalnya, tahu refnya doang. Mohon maaf. Tapi enak sih Onyo nyanyinya. Tuh kan, rasanya enak banget kan? Terus apa LED belakang gambar Onyo tuh kayak jadi makin drama nggak sih, kayak banyak gitu. Oh kamu, kamu. Rasanya enak banget loh di sini Onyo nyanyinya. Betul. Oke. Aduh, enak banget. Oh, keren banget pas bagian sosok yang baru luar gitu. Kalau menurut aku nih ya, dance painting ini emang bukan sekedar bukan suka-suka lo mau gini, tetap aja harus enak gitu ngelihatnya dengan gerakannya, temponya, ininya harus tepat gitu. Momen-momennya itu. Nah, nggak sembarangan asal jebret kayak orang nyoret-nyoret, bagaimana? Yeah. Kayak Onyo tadi ngelempar-lemparin itu kan sesuai sama temponya kan, pas gitu semuanya. Asik jalannya. Oh, saja keren banget tuh. Keren banget itu mah, keren banget itu di luar dugaan aku loh. Gak nyangka lo bakal kamera dicoret-coret gitu, gitu ya. Dan gerakannya Onyo enak banget sumpah. Betul. Kayak professional dancer gitu kan. Aduh enak nih. Mampus enak gitu. Teriak. Ajarkan aku. Bukan lembut banget. Musiknya kan jam ngajak. Iya. Makin naik makin gitu. Makin naik Onyonya. Terus staccato yang ikut. Jang, jang, jang. Terus deh. Keren di bagian sini, part sini, part yang terbaik. Ini abis ref ke belakang nih, makin Ditambah gerakannya Onyo yang bagus banget. Apa sih ibarat kata bikin dramatis gitu ya kan. Improve-nya enak banget tadi. Gua aja gak bisa. Enak banget sumpah. Oke, banyak banget nih. Oh my gosh, enak banget nyanyiannya. Ini penampilan yang super 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 beda lagi ya kan. Udahlah kemarin Neng Moge kan? Neng Moge dulu kan opening ya. Habis itu main 3 alat musik, Underwater, terus sekarang dance part apa art painting. Painting dance gitu kan. 4 video yang ditampilin yang sudah kita reaksi, 4-4-nya berbeda banget. 4-4-nya kasih skill Onyo yang baru lagi. Sumpah sih, kalau menurut aku inovasinya itu loh, karena ide inovasi itu yang mahal. Itu yang mahal gitu kan. Iya kan? Dan eksekusinya yang bagus itu tuh yang susah. Kalau idenya bagus, semuanya bagus, eksekusinya biasa aja, ya apaan sih? Iya, kelihatannya juga. Oh iya, ya udah bagus. Bagus gitu doang gitu doang. Tapi ini sumpah eksekusinya yang kali ini ya, eksekusinya memang keren banget. Memang kalau menurut aku dari konser pertama, kedua, ketiga, keempat upgrade terus gitu. Iya, dan keempat ini lebih dewasa. Nah, itu betul sekali. Aku sukanya di sini dance-nya Onyo yang biasa kan dance-nya kan
berpower dan yang lagu-lagu masih tetap menang, lagu yang apa atau up tempo ya, gitu ya. Sekarang yang benar-benar lagu slow yang butuh rasa juga yes, yang yes, bukan sekadar ngeluarin gerakan gini-gini tapi emang kayak gini aja harus pakai jiwa yeah, gitu ya kan. Iya, jiwanya ada banget dan kelihatan banget tadi Onyo yang kayak mukanya, mimiknya. Yes. Aduh, dapat banget. Dan mungkin orang-orang yang tahu-tahu dance ini mungkin bisa menilai yeah, lebih detail betul, ya kalau kita secara orang awam orang gitu melihatnya tuh udah sangat cukup buat cukup kita gitu kan. Dan kayak nyeprot-nyeprotin warna itu tuh enggak yeah, sembarang nyemprotin gitu loh ya, ya kan. Hasilnya cakep loh warna-warnanya yeah, pas tadi aku liatin sekilas-kilas tuh oke okay, warna merahnya, birunya, semua cipratan tuh kayak yes, kayak ada seninya, nggak full Onyo gelinding yeah, sana gelinding yeah, sini gitu kan. Bener-bener terkonsep dan ya itu dia kata aku dramatik dan art, bener-bener art yeah, gitu loh. Dan nyanyiannya juga nah nyanyiannya riff and run dari awal udah dikeluarin, improve-nya terus ada. Tadi ada riff and run yang cukup banyak tuh udah yeah, habis tuh ya. Itu gila sih. Dan rasanya dan tetap endol. Itu lukisan Onyo kira-kira dijadiin buat apa ya? Dijual? Dijual atau mungkin dipajang? Dipajang atau dilelang jadi atau charity, buat iya, ya, buat mungkin apa? BSB ada yang tahu itu hasil lukisan BSB pasti Onyo lebih pada tahu nih daripada kita nih. Tolong kasih tahu ya ke kita ya lewat komen ya itu hasil lukisannya Onyo tadi bakal dijadikan seperti apa? Jadi apa? Gitu, untuk ya, apa? Ya. Oke, okay, sepertinya sampai di sini dulu. Sepertinya hari ini. Kita karena next, lagi. Apa lagi? Masih banyak nih urutan yang habis ini kayaknya. Apa tuh? Onyo nyanyi sendiri deh kayaknya. Kayaknya Onyo nyanyi sendiri. Aku penasaran yang ada yang duet sama Teh Meli kan? Itu masih terakhir masih panjang. Mohon bersabar ya kalian. Panjang. Jadi harus subscribe channel ini yes, dan yes, juga yes, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan yeah, video mana lagi yang bakal yeah, kita reaksiin. Yeah. Oke, okay, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.